Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat kreatif, sehat, sukses, lancar, jaya buat semuanya dimanapun berada ya. Seperti yang sudah saya janjikan di kesempatan sebelumnya, jadi untuk di tema belajar bareng kita kali ini, saya akan bahas cara pembuatan railing tangga minimalis dari awal sampai akhir juga. Dan jujur juga, sudah lama sekali saya tidak ambil kerjaan atau pesanan pada pembuatan-pembuatan seperti railing, pagar, kanopi seperti ini. Dan tidak mahir juga dalam pembuatannya yang baik dan benar itu seperti apa ya sobat kreatif. Tapi semoga bisa jadi manfaat baik, ada yang berguna walau sedikit dari apa yang dibahas, dapat dipahami dari rumitnya kata yang dibawa dan dapat jawaban dari apa yang dipertanyakan ya insya Allah. Oke, saya akan coba awali dari mencari ukuran kemiringan railing yang akan dibuat nanti ya. Di sini saya akan memakai alat bantu buatan. Untuk cara buat alatnya sobat kreatif bisa cek video yang ini. Dan sebetulnya untuk cara ukur railing juga pernah saya bahas rinci ya di video yang ini. Jika masih bingung dengan uraian di video yang sekarang, bisa cek video yang pertama ya. Yang pertama saya upload. Yang cara untuk ukur railing tangganya ya sobat kreatif. Baiklah, yang pertama dengan alat ini saya akan menempatkan posisi benang tepat di ujung sudut anak tangga yang bawah agar selaras dengan sudut anak tangga paling atas ya. Yang perlu diperhatikan di sini tentunya dari tiang alatnya yang harus waterpass, karena nantinya di posisi tersebut adalah tiang railingnya yang akan terpasang ya. Selanjutnya, jika benang dan tiang alat sudah di posisi yang ditentukan, kita bisa memakai malan sudut seperti ini. Ini berfungsi untuk mengetahui batasan kemiringan yang diperlukan pada railing yang akan dibuat nanti. Kita tempatkan malan sejajar antara tiang alat yang sudah waterpass dan benang di bagian bawahnya ya. Dan untuk angka ukuran yang kita dapatkan di malannya di sini adalah 23,5 cm ya sobat kreatif. Sekarang saya akan ukur panjang untuk keseluruhan railing yang akan dibuatnya. Saya akan menempatkan ujung meteran tepat di sisi anak tangga bawah dan di sisi anak tangga bagian atas. Hanya untuk yang atas kita lebihkan ya seukuran sepatu hollow yang akan dipakai sekurang-kurangnya 20 mm atau bisa 30 mm ya. Untuk memberi tempat pada sepatu hollow yang akan dipakai nanti. Yang perlu diperhatikan dan diingat adalah 236 cm ukuran tersebut adalah ukuran bagian dalam framenya ya. Jadi bukan luar bagian framenya. Oke, untuk selanjutnya karena railing yang akan dibuat dengan bentuk L seperti ini dengan posisi ruang seperti dalam video ya. Jika sobat kreatif menemukan anak tangga berposisi seperti ini, penempatan kaki-kaki railing di bagian terakhir anak tangganya, sedangkan yang harus kita ukur bagian bawahnya ya. Karena bagian atas tidak ada batas anak tangganya ya sobat kreatif. Oke, dan angka yang didapat adalah 45 cm ya di sini. Oke, dan untuk pengukuran tingginya, untuk tingginya bisa diatur ya nyamannya sobat kreatif seperti apa, dengan ukuran berapa ya seperti itu. Kalau saya pribadi karena memang bukan buat rumah saya ya, jadi mengikuti ukuran yang punya rumahnya. Dan di sini angka 85 cm yang dipesan ya, atau angka 110 cm dari pijakan, lebih tinggi dari umumnya ukuran railing tangga ya yang biasa. Baiklah, sekarang kita bisa ukur ya untuk kaki-kaki yang harus disiapkan pada railingnya. Di sini untuk ukuran kaki-kaki bagian bawah adalah 28 cm ya. Sekarang saya akan menempatkan kaki-kaki pada bagian tengah untuk menambah tahanan railingnya agar kokoh ya sobat kreatif. Yang perlu diperhatikan adalah batas anak tangganya untuk menempatkan kaki-kaki nantinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kita tandai jarak kaki-kaki bagian bawah dan bagian tengahnya ya. Jika sudah, kita ukur juga kaki-kaki yang harus disiapkan pada railing bagian tengahnya seperti ini. Oke, dan seperti itu ya sobat kreatif cara yang biasa saya lakukan pada pengukuran pembuatan railing seperti ini. Sekarang kita lanjut pada penerapan tiap ukuran pada praktek pembuatan railingnya ya. Di sini saya akan coba mulai dengan menyiapkan tiap potongan untuk membuat rangkanya, dan bahan yang dipakai adalah hollow 30x30 ketebalan 1,2 mm. Seperti yang sudah diketahui ya, untuk ukuran panjang railing utama adalah 236 cm. Saya akan menyiapkan potongannya dengan panjang masing-masing 243 cm ya, saya lebihkan kurang lebih 7 cm atau 2 kali lipat ukuran hollow yang dipakai ya sobat kreatif. Dan untuk tingginya saya lebihkan juga kurang lebih 3 cm dari ukuran aslinya. Di sini saya akan mencari garis potong sesuai dengan kemiringan sudut railing yang sudah ditentukan malan sudut ya, yaitu 23,5 cm. Jadi kita siapkan malan dengan ukuran terbuka 23,5 cm untuk rangka mengikuti malan tersebut ya.
Tinggi rangka sesuaikan dengan tinggi yang dipesan atau yang diinginkan. Kurang lebih seperti ini ya Sobat Kreatif. Jika sudah, kita bisa tandai tiap sambungan pada bagian rangkanya agar bisa terhubung dengan rapi ya. Dan kurang lebih seperti ini setelah kita sesuaikan potongan dengan tanda yang sudah dibuatnya ya. Selanjutnya untuk menempatkan bahan rangka pada bagian ujung satunya, kita bisa sesuaikan terlebih dahulu untuk membuat tanda dengan ukuran keseluruhan panjang railing yang ini ya. Kita mengukurnya pada bagian dalam rangkanya karena angka yang dibuat seperti yang sudah saya bilang, bukan angka untuk bagian luar rangka, bisa dipahami ya Sobat Kreatif. Baiklah, untuk tiap sambungan rangka sudah kita sesuaikan ya. Sekarang saya akan menyatukan tiap bagiannya. Di sini untuk tiap sudutnya saya akan menahan dan menyesuaikan posisinya dengan alat klem sudut atau penahan sudut yang saya buat khusus ya untuk kemiringan yang lebih dari 90 derajat. Untuk cara buat alat klem sudutnya insya Allah kita pelajari bersama-sama kembali ya Sobat Kreatif. Kalaupun tidak saya upload di channel ini, mungkin di channel kedua saya ya. Meskipun tidak memakai alat seperti yang saya pakai atau nggak ada alat seperti ini, Sobat Kreatif bisa menahan sementara dengan silangan besi untuk mempertahankan posisi dan bentuknya agar ketika kita satukan tidak berubah ya Sobat Kreatif. Setelah rangka sudah disatukan, saya selalu membiasakan cek kembali satu persatu dari mulai timpang apa tidaknya rangka. Dari tiap ukuran dan kemiringannya ada yang berubah atau tidak ya sebelum ke tahap selanjutnya, karena akan sulit Sobat Kreatif memperbaiki setelah semua terlanjur terpasang ya. Jika sudah aman, selanjutnya saya akan buat sekatan untuk kaki-kaki bagian tengah railingnya. Kita buat tanda sesuai dengan angka jarak kaki-kaki yang ini ya, agar ketika kita pasang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan. Baiklah, sekarang kita sudah selesaikan pembuatan rangka railingnya ya. Sekarang saya akan memasangkan ornamen motif yang sudah saya siapkan sebelumnya pada bagian as ruang premnya ya. Kebetulan untuk cara pembuatan ornamennya tidak saya ikut sertakan dalam tayangan ini karena akan memakan durasi yang sangat panjang ya Sobat Kreatif. Tapi next insya Allah ya, di tema belajar selanjutnya kita coba isi kekosongan bagian ini untuk cara pembuatan ornamen motif dari hollow seperti ini ya sedetail mungkin. Untuk ornamen yang sudah disiapkan saya finishing duluan ya, seperti yang bisa dilihat itu sengaja ya Sobat Kreatif untuk meminimalisir sulitnya pengecatan pada celah kecil. Apalagi warna gold ini akan berkombinasi dengan jari-jari warna hitam dop yang terhubung ya satu sama lainnya. Dan untuk cara pemasangan ornamennya insya Allah bisa dipahami ya. Oke, sekarang saya akan mengumpulkan tiap potongan untuk jari-jarinya untuk menghasilkan ukuran dan hasil potongan yang akurat yang biasa saya lakukan dengan cara seperti ini. Saya akan membuat satu potongan yang akurat dengan mengikuti bagian sisi rangkanya sama seperti pembuatan tiap tanda potong pada pembuatan rangkanya ya. Hanya untuk jari-jari usahakan jangan membuat patokan atau mengukur dari bagian tengah rangkanya ya, karena sedikit yang pernah saya alami jarang mendapatkan hasil yang akurat dan sama rata ya tiap masing-masing jari-jarinya. Oke, jika kita sudah mendapatkan satu potongan yang akurat, untuk potongan jari-jari yang lain tinggal mengikutinya dan usahakan ya jangan memotong jari-jari dengan mencicilnya atau satu ukuran pasang seperti itu ya. Biasanya akan berpengaruh kalau hasil potongannya gak sama ya Sobat Kreatif, rangka bagian atas atau yang bawah akan tertarik yang membuatnya bergelombang. Buat saja keseluruhan potongan jari-jarinya mengikuti satu malan dan usahakan sama rata ya Sobat Kreatif. Baiklah Sobat Kreatif, di sini saya lanjut pada pembuatan frame kecil yang ini ya.
Saya satukan pembuatannya dengan rangka utama, tidak saya pisah karena mempunyai ruang cukup pada tempat pemasangannya. Jika di tempat pemasangannya sempit atau ukuran railing yang dibuat lebih panjang, ada baiknya dipisah ya sobat kreatif. Untuk pembuatannya insya Allah tidak perlu saya perjelas ya, karena sama saja dengan pembuatan sebelumnya. Dan insya Allah sobat kreatif sudah jauh lebih paham meskipun tidak saya perjelas dengan setiap uraian ya. Untuk cara membagi jari-jarinya agar sama rata hasil ruangnya, untuk cara menghitungnya sama saja dengan pembuatan pagar yang kemarin. Hanya di sini ada motif yang harus menyesuaikan dengan ukuran ruang yang ditentukan ya. Jadi ornamennya mengikuti ukuran jarak jari-jarinya karena satu sama lainnya menyambung atau terhubung. Dan jarak jari-jari punya batas jarak ya, jadi hanya ornamen yang bisa mengikuti, tidak sebaliknya. Dan untuk cara finishing penutupan dempul juga sama saja ya sobat kreatif dengan pembuatan pagar yang kemarin, kurang lebihnya seperti itu. Di sini saya hanya akan menambahkan ya sedikit pada penutupan celah sambungan yang tidak terjangkau dengan ujung jari. Kebanyakannya di jari-jari yang mempunyai kemiringan seperti railing yang dibuat ini ya. Yang biasa saya lakukan pada penutupan celah seperti itu yaitu dengan memakai fix yang saya buat mengikuti sudut celahnya seperti ini ya. Kalau dengan isamu penutupnya, kita bisa memulai dengan jari terlebih dahulu dan diteruskan dengan fix. Selanjutnya bisa kita bersihkan dengan bantalan lap kecil yang dibasahi thinner seperti ini ya. Untuk pada bagian pengecatan warna selanjutnya, agar tidak membuat warna ornamen rusak, kita usahakan sebaik mungkin menutup dan mengamankannya terlebih dahulu ya sobat kreatif. Bisa memakai koran bekas atau kardus ya. Oke sobat kreatif, dan untuk railingnya sudah siap dipasang ya. Sebelum kita ke pemasangan railing, yang biasa saya lakukan adalah menyesuaikan terlebih dahulu tiap-tiap bagian kaki-kakinya seperti ini. Dengan alat bantu yang sama ya, saya buat benang sebagai patokan ujung rangka bagian luar pada railingnya. Selanjutnya jika kaki-kaki railing sudah sesuai dengan tempatnya ya, sama halnya dengan pemasangan pagar yang kemarin ya sobat kreatif, kita tandai setiap kaki-kaki untuk menempatkan di mana posisi penanaman baut dinabolnya. Jika sudah, bisa kita satukan tiap baut dengan masing-masing kaki-kaki railingnya ya. Dan jangan lupa untuk sepatu hollownya jangan sampai tertinggal atau lupa dimasukkan terlebih dahulu ya sobat kreatif. Oke dan baiklah, kurang lebihnya seperti itu ya cara yang biasa saya pakai pada pekerjaan pembuatan railing tangga. Dan tentunya sangat banyak cara yang dipakai sama seniman las di luar sana ya, yang berbeda-beda cara pada setiap pekerjaannya. Mungkin akan berbeda juga dengan cara yang saya pakai di video ini. Saya bukan ahli dan seorang yang mahir pada pekerjaan pembuatan seperti ini. Saya hanya berusaha menyesuaikan kemampuan dan kenyamanan pada setiap apa yang dikerjakan. Jadi sobat kreatif bisa sesuaikan dengan kemampuan dan kenyamanan sobat kreatif ketika mempraktikannya ya. Harus pakai cara dan teknik seperti apa, karena apa yang saya kerjakan belum tentu nyaman, baik dan benar buat sobat kreatif. Dan cara teknik setiap proses yang dipakai seniman las lain belum tentu juga masuk dan nyaman buat saya ya. Oke, bisa dipahami ya sobat kreatif, intinya selama tujuannya sama, mencari sebuah hasil maksimal pada sebuah pekerjaan, dan selama penggunanya nyaman dengan setiap cara yang dipakai, bukanlah sebuah kesalahan, hanya penyesuaian. Jadi jangan paksakan dan bertahan di suatu cara yang membuat kalian tersiksa ya. Manusia akan berpikir dan mencari setiap cara ketika semua di luar kendali pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.